Mengapa ada orang nampak lebih mewah bila memakai perhiasan emas yang berwarna kuning? Tapi, masih ada juga orang yang memilih perhiasan emas berwarna putih. Bagaimana pilihan antara emas berwarna kuning dan emas berwarna putih? Korang boleh menguji sendiri dalam masa 10 saat sama ada korang lebih sesuai dengan emas berwarna kuning atau berwarna putih. Pertama, memiliki gaya berpakaian yang lebih kepada gaya manis, gaya sopan atau gaya vintage. Kedua, apabila pakai warna kuning, nampak sangat cerah. Ketiga, warna salur darah berwarna kehijauan. Keempat, selalu make up yang lebih tebal. Korang jika ada ciri-ciri yang di atas, korang lebih sesuai dengan emas berwarna kuning. Orang yang lebih sesuai emas yang berwarna putih adalah pertama, memiliki gaya berpakaian yang lebih ke arah gaya Eropah atau Amerika dan trendy. Kedua, pakai warna biru nampak lebih cerah. Ketiga, warna salur darah nampak berwarna biru ungu. Keempat, selalu make up yang lebih tipis dan simple. Jika kedua-dua ciri ada pada anda, tanya kerana kedua-dua warna sesuai untuk anda. Walau bagaimanapun, dalam kehidupan seharian, kita kena memilih antara emas berwarna kuning dan emas berwarna putih berdasarkan suasana, pilihan pakaian, warna aksesori dan kegemaran peribadian. Korang lebih suka dengan emas warna apa? Jangan lupa berkongsi pendapatan anda dalam komen.